Ada, ada macam tu. Jadi jangan ingat benda tu tak bertanya, eh. Benda tu akan bertanya akhirat besok. Kau ambil aku tapi kau tak makan aku. Apa cerita? Orang perempuan beli baju banyak tak berpakai, Allah Ta'ala tanya besok. Baju tu tuntut hak dia. Kau beli aku, kau tak pakai. Tanya. Saya cakap ni sebab aku dah kena saun dengan mak aku. Baju kau banyak, besok Allah Ta'ala tanya besok hak baju ni. Ya betul. Baju beli tak berpakai. Nanti sekarang singgah tengok. Dah kena nelong dah baju tu. Baju tu cantik-cantik. Baju yang keluar TV Hijrah dulu pun ada. Nah, tengoklah design. Ada saiz-saiz tertentu. Tak ada. Betul. Tanya. Makanan yang kita makan, kita beli, kita tak makan. Jangan ingat tak ada apa-apa. Pergi dekat apa buffet Ramadan. Maha buffet. Dekat Serdang. Pergi dekat hotel-hotel. Bukan murah-murah. 180 pun ada. Habis tak cukup tempat duduk. Teruk betul orang Malaysia ni minta darah tu. Ada satu hotel tu. Satu hotel tu. Kami menghidangkan hidangan 7 buah negara. Yang satu hotel tu pula 33 jenis air dihidangkan. 33. Kalau kau minum 33 tu, keluar pada hotel lupa nama bin siapa. Apa nama aku? Apa nama aku? Betul. Dah sampai tahap tu dia orang ni. Jadi tu sebab bila puasa macam sekarang kan, dah ada orang perut dia dah mula berbunyi. Macam Samsul Debat ni ceramah daripada kuliah subuh sampailah kuliah duha, sampai ni ceramah lagi. Ni petang ni ada satu lagi sampai buka puasa. Tengah hari ni biasanya penceramah macam saya. Sayalah, orang lain saya tak tahu. Masuk je pukul 12:30 dah terbayanglah syirap selasih. Tak, kenapa saya sebut sirap selasih? Sirap selasih ni biasa jumpa bulan puasa. Jarang jumpa bulan lain. Ha, tengok dah mula teragak. Oh, nak cari selasih kat mana? Ya? Perempuan ni bukan boleh. Bagi idea kat mana cari selasih? Ya? Timah. Dah mula dia tanya timah. Nak betul. Haus tu kan. Kita tengah hari dah mula perut kita kan. Ha, dia rasa lain. Bayangkan. Lepas tu patutnya kita kena switch kan. Bila kita teringatnya. Laparnya. Teringat. Ya Allah, macam ni rasa orang tak makan. Sebelum PKP 10-15 tahun lepas, Mufti Arab Saudi sedang berceramah bagi kuliah. Dia buka sesi soal jawab. Ada satu pemanggil telefon daripada Rohingya. Dia tanya dalam bahasa Arab. Dia tanya, dia kata, wahai Syekh, sahkah puasa kami dengan tahap kami tidak bersahur dan kami tidak berbuka? Dia tak ada makanan. Jadi dia makan puasa ke tak puasa sama, dia memang tak ada makanan. Macam itulah sepatutnya kita menginsafi orang yang lebih susah daripada kita. Ini insaf apa? Pukul 3 dah terbayang bazaram. Bazar Ramadan. Menyampah aku, ada istilah baru pula bazaram. Eh, kau pergi bazaram mana? Aku pijak, aku tahulah banyak cerita kau. Kan? Iya. Sekarang budak-budak sekarang, budak-budak trending sekarang ni bazaram, eh bazaram dia kata kan. Ha. Bazar Ramadan. Ha, iya. Masalahnya bazar Ramadan tu yang bagus ni package dia siap qiyamul lail. 24 jam sampai pagi. Ha, nak tengok orang jangan tengok orang masjid, tengok orang sanun. Nak tengok orang situ orang. Yang kat masjid bukan orang. Nak pula yang kat tempat moreh tu, dia tinjau orang yang tengah tadarus. Tak ramai orang malam ni. Mana perginya orang? Maknanya yang bercakap tu bukan orang. Kau dah tahu orang tak ramai, kau jadilah orang yang meramaikan. Mengujurkan makanan yang kat luar tu, relax, tak bersalah. Dah sampai juzuk mana? Siap tanya tu. Tak adakah rasa bersalah dalam hati tu sebab kamu tu tak mengaji sekali? Macam tu lah. Kan? Jadi kita menginsafi nasib orang yang kurang nasib baik banding kita. Kemudian mendidik diri kita mengawal hawa nafsu. Kenapa kita kawal hawa nafsu? Sebab waktu Allah ciptakan makhluk bernama nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa? Aku siapa? Jawab nafsu, aku, engkau. Punya sombong nafsu. Allah letakkan nafsu kat tempat panas 100 tahun. Dah lepas 100 tahun, bawa keluar. Aku siapa, kau siapa? Aku, engkau, sombong lagi.
Letak pula ke tempat sejuk beku 100 tahun. Lepas tu bawa keluar. Aku siapa, kau siapa? Aku. Engkau. Degil dia. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan nafsu ini dilaparkan selama 100 tahun. Lepas 100 tahun bawa keluar. Aku siapa, kau siapa? Sesungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Maknanya nafsu biasanya akan kalah dengan lapar. Contoh nafsu yang kalah dengan lapar. Nafsu marah. Bulan tak puasa, bang, anak kita tak balik lagi, bang. Pahal dia tak balik. Dia ingat rumah ni apa? Dia tak kenal ke bapak dia siapa? Dia tak jeran ke kena dengan aku itu? Kau siap aku tampar budak ni, mati budak ni kerah. Itu bulan tak puasa. Sampai bulan puasa, bang, anak kita tak balik lagi, bang. Yalah, kejap lagi balik lah tu. Abang, nak pukul berapa dah ni, bang? Sabar, baru pukul 7. Kalau esok pagi tak balik juga, makna dah mati dah tu. Relax, bapak ni. Makna bapak dia boleh kawal sebab apa? Nak marah tak terdaya. Nampak tak? Nafsu amarah nama dia. Kadang-kadang nafsu makan. Nafsu makan kan? Nafsu makan. Nah, itu waktu siang tak berapa. Nampak lalu kupuk tu. Anak bawa. Ayah, sedap. Alah, macam tu dia. Sebab dia tahu, dia tahan diri dia. Kalau tidak tu memang pasti sikit. Kalau tidak tu ha. Tapi kalau dia baksin sikit, dia makan, dia terlupa ha. Terlupa tak apa, rezeki. Tapi kalau rezeki sampai bungkusan yang kedua, itu bukan lupa. Itu kau saja buat lupa kan? Ha, kan? Dia maksudnya cepat tersenar tu, jangan risau ya. Saya dulu puasa hari pertama puasa dulu masa-masa kerja-kerja tu hari Sabtu. Hari pertama puasa tu jatuh hari Sabtu. Isteri saya bagi keropok Sabah amplang tu. Nah bang, suapkan anak. Suap dia, suap saya. Suap dia, suap saya. Suap dia satu, saya dua. Krap, bagi krap, krap. Isteri saya nampak. Abang, abang tak puasa ke? Ya Allah, kau tunggulah aku minum dulu, saya kata. Orang tengah lupa ni. Masalahnya daripada pagi tu dah teringat kan tak boleh makan, sampai maghrib amplang ni. Terasa ni kata kak ni. Dia punya segedak tu kan, la ilaha illallah azab tu puasa gitu rasanya. Ha, macam tu lah. Ha. Jadi kemudian Ramadan, kenapa kita puasa? Menyucikan jiwa kita dengan menerapkan nilai apa? Kejujuran, bertolak ansur dan kemaafan. Itu dia. Kejujuran. Jujur dia bulan puasa ni, insya-Allah cerita. Kemaafan, dia maafkan orang. Bertolak ansur. Tak apa. Nanti masa duduk tadi terduduklah dekat kaki orang. Dia semua minta maaf. Tak apa. Kan? Sabar dia. Nampak tak? Kemudian apakah maksud takwa? Maksud takwa ini adalah kalau kita tengok dari segi bahasa Arab, dia berasal dari kata kerja ittaqa yang bermaksud berwaspada dan berjaga-jaga atau takut kepada Allah dengan menjauhi segala larangannya. Ha, jadi ulama mendefinisikan perkataan takwa itu menjaga jiwa daripada perbuatan yang membuat seseorang itu berdosa, dengan hal itu meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu takwa. Yeah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, kan? Begitu jugalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud sesungguhnya semula-mula kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, bukannya lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. Jadi bukannya kita punya keturunan siapa tak ada. Minta maaf lah, saya keturunan Mandeliang, saya keturunan Banjar, saya Jawa. Macam saya mix, belah ayah saya Minang, belah mak saya Jawa. Itu sebab muka saya macam Pan Asia. Jawa campur Minang jadi Janang. Ha, macam itulah kan. Jadi tak ada, bukan cerita tu. Minta maaf eh, yang semayang sah pertama Jawa saja, tak ada, semua sama aja sisi Allah kan.
Jadi kalau kita tengok, bila orang kata, bila kita dengar je, tatkala datang bulan Ramadan, akan dibuka pintu-pintu syurga dan ditutup pintu neraka, dan syaitan-syaitan akan dibelenggu dengan rantai. Hadis riwayat Muslim. Saya nak tanya, bila dengar pintu syurga dibuka, apa perasaan kita? Mesti dalam hati kita, mudah-mudahan dapat aku masuk syurga, paling tidak. Mesti akan rasa. Macam tu jugalah kita nak rasa seronok. Tiga golongan yang menyambut Ramadan macam saya sebut tadi. Dengar je Ramadan dah dekat, dia dah susah hati, dia sedih. Golongan pertama, aduh nak puasa pula dah, aduh mana nak lepak ni, pertama. Kategori kedua, sama je, dia nak puasa, biarlah puasa-puasa lah. Engkau risau ke, aku tak risau ke, puasa tetap datang. Dia cakap tentu, dia tak ada rasa apa. Tapi golongan yang hebat yang ketiga, dia dengar aje, masuk aje Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Masuk Rejab, dah terbayang Ramadan. Dia dah siap jubah nak bawa pergi tarawih. Dia dah siap dah wangi-wangian nak pakai waktu solat. Dia dah siap dah Quran khas untuk dibaca. Sebab dia bukannya rabun, buta dah. Memang kena pakai teropong baca. Kan, dia dah siap dah Quran yang sesuai untuk dia. Dia dah siapkan dah pakaian dia. Dia siap dah sandal dia. Dia dah siap dah ridak dia nak pakai, nak pergi ni, nak ikut bawa, nak amal sunnah ni. Dah siap dah buah tamar yang terbaik, kurma ajwa alia. Dah siap dah. Bukannya rendang kurma tu, bukan daging kurma tu, ni kurma buah tamar. Dah siap dah. Itulah orang Arab. Masuk Rejab, dah terbayang Ramadan. Orang setiawangsa, belum Rejab, dah terbayang Syawal. Lagi jauh daripada orang Arab. Dia lagi jauh. Tapi bukan semualah. Orang sini tak. Orang sini tak. Yang datang masjid tak. Betul. Kadang-kadang dah settled lah. Kita dah settle dah tempah baju dah. Tak ada kelam kabut. Kita dah ready awal kan. Macam tu. Tu yang saya kata tadi. Tahun lepas dah settle. Bayangkan tu. Sampai kan kedai Cina tailor tu pun cakap, minta maaf, maaf masuk Syakban tak terima lagi tau. Dia pun cakap macam tu. Masuk bulan Syakban tak terima tempahan. Kau dah Cina. Dia pun pakai bulan Arab. Tapi mana kata, kita kalau boleh nak ubah. Dah masuk pun bulan puasa. Buah tamar tu janganlah kita setakat bulan puasa aje. Sedangkan Nabi dalam satu hadis Nabi sebut apa? Barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Mana tahu orang sekarang ni pandai. Dia pandang-pandang kan, dia baca daun sena punca dengan secekur manis sanduk sedang berdiri sedalam kau sena manis. Huh, gitu. Sampai tak salin. Dah senyum kawan. Kan? Tak ada. Orang tak boleh nak buat, insya-Allah. Itulah berapa kali orang cuba meracun Nabi, tak berjaya. Antaranya adalah sunnah ni. 7 biji setiap hari. Ataupun angka ganjil. Kalau tak boleh 7, makanlah 77. Kan? Itu memang sampai besok tak makan dah tu, kan? Tak maksudnya banyak ganjil lah. 3. Kan? 3 ke 7 ke tak kisahlah. Jadi makna kata excited. Ini habis yang pula. Dia kalau kat rumah orang Islam ni, buah tamar yang kena ada, buah tamar, habatus sauda, madu. Tengok dah mula tertunjuk saya. Apa hal? Orang lelaki ni dek, semua sangka baik. Orang perempuan dah mula ni. Apa masalah? Madu lebah. Bukan madu yang berdiri tu, madu lebah. Betul. Kena standby dah sunnah Nabi. Ini habis ya buah, habis Ramadan, buah kurma kotak dengan usuk-usuk hilang. Usuk tayub. Makan hilang. Bulan puasa mulalah dengar suara dia. Yusuf tayub. Nazak ada seorang tua tu. Yusuf tayub. Pagi raya meninggal kawan. Dah tak dengar suara dia. Tiba-tiba tahun ni, Yusuf Tayub hidup lagi. Semalam pun dengar kat radio, hidup lagi dia. Lama betul nazak dah katakan siap. Tak kisahlah, kena ada buah kurma ya. Jadi, rugilah kita kalau kita tak jadi orang yang excited dengan Ramadan. Bersungguh-sungguhlah kita. Darjat puasa, kata Imam Al-Ghazali, pertama puasa umum.
Puasa umum ni macam mana? Menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. That's it. That's all. Kata orang setiawangsa. Setakat tu je. Dia menahan diri pada makan dan minum dan perkara membatalkan puasa. Setakat tu je. Nah, itu kategori orang awam. Dia tak semayang sangat. Kalau semayang pun dia semayang yang wajib aja. Yang tadarus tak, apa tak, yang dia hebohnya baju raya, itu bukan kategori umum. Faham? Kategori yang kedua, kategori puasa khusus. Ini adalah merupakan kategori puasa bagi para solehin. Okey. Sila habiskan ceramah segera katanya. Tak adalah, bukan. Tak ada saja. Kena marah imam kata tak ada, tak ada. Bukan. Nak kena sekarang ke? Nak kena sekarang. Boleh. Ha. Sikit je, jap saya habiskan ni eh. Puasa, puasa khusus adalah orang apa kategori para solehin, yang mana mereka berada ni dia bukan hanya puasa, tapi dia jaga pendengaran, dia jaga penglihatan dia, percakapannya, seluruh panca indera daripada melakukan kemaksiatan dan dosa. Menahan diri pada makan dan minum, perkara yang membatalkan puasa dan perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa pun dielakkan. Takut pergi KL. Saya pergi sini ceramah okay. Kalau berjalan dan pergi bayangkan bandar KL tu, pergi Loyat ke apa semua, pernah buat, pernah buat dah dulu. Oh, bukan kurang ke dah. Negatif. Tak tahu dah nak tengok apa. Pergi Bazar Ramadan pun Bazram. Hati-hati. Bukan semua orang yang pergi Bazar Ramadan tu disiplin. Ada yang dengan tak bertudung, baru lepas mandi bau syampu. Kita tengah milih kuih ni terbau syampu. Wanginya. Ha, nampak? Kurang pahala puasa. Lepas tu belum cerita lagi yang pakai yang singkat-singkat, yang ketat-ketat tu. Kita mula tengok peha ayam. Depan tu peha orang. Ha. Nengok dada ayam. Lepas tu sambung sendiri. Macam tu lah. Ya. Dah lah pakai baju ketat. Tak bertudung. Dekat dada tu ada tulisan pakai manik-manik. Silau mata. Kita yang lelaki ni nasi silau ni kenalah baca. Apa dia tulis tu? Bila dah dekat-dekat baru perasan dia tulis. Apa tengok-tengok? La ilaha illallah, kau asam betul budak ni. Kan? Kita pun astagfirullahalazim. Budak tu menyeling, bila menyeling rupanya kat belakang dia tulis kalau nak cakap la ilaha illallah. Ha? Kita pun tegur, dek, mana kau dapat baju ni, dek? Pasal malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu. mak kau pakai untuk ayah kau, bukan untuk orang tatapan umum. Dekat rumah pakai macam tu bukannya siang hari, itu bulan puasa. Jangan. Dan kita tengok orang yang macam ni, dia akan jaga pandangan. Dia tak pandang benda-benda maksiat. Siapa yang melayan TikTok daripada pagi sampai ke malam, memang habis pahala kau. Bukan semua yang elok-elok. Orang lelaki dia tengah tengok tiba-tiba gambar perempuan contohnya, ha, lepas tu astagfirullahalazim, keras berulang video tu. Hati-hati. Itu sebabnya banyak lagi benda lain. Jaga lidah, jangan mengumpat bercerita tak baik pasal orang. Jaga pendengaran. Kalau kita pasang ni, dengar ayat Quran dengan lantunan bacaan ayat suci Al-Quran. Jaga anggota badan. Tak banyak makan ketika berbuka, itu orang kategori kedua. Makan pun sekadaran untuk sembahyang. Waktu bila paling payah kalau makan banyak, perbuatan solat yang paling kritikal adalah pada waktu rukuk. Arwah nenek saya dulu, arwah Wan, orang panggil ni sembilan, panggil Wan. Arwah Wan saya makan banyak, sahur makan bertambah. Sahur bertambah, kita pun tak bertambah. Ada batu buka puasa tu, tapi arwah Wan ni makan memang selera, alhamdulillah. Bila dia makan, ingat arwah Abah saya tegur, "Mak, jangan banyak nak, mak. Kau tu keluar waktu rukuk kan?" Ha, tu ayat Abah saya. Waktu rukuk kalau makan banyak, Allahu Akbar, hu, tahan. Ha, takut tak keluar. Apa? Kan? Kemudian mewujudkan rasa takut dan khauf ketika berbuka. Ya Allah, ibadah aku hari ini diterima ke tidak? Nampak tak? Dan kategori yang ketiga, puasa khususul khusus, iaitu langsung tak fikir pasal dunia. Ini standard para anbiya, nabi-nabi dan juga para siddiqin dan juga para mukarrabin.
bukan level kita lah. Ha, mungkin ada lah, tapi saya tak masuk lah situ. Tak dapat dah. Ni sekarang ni orang lelaki dia paling kritikal waktu bila. Itu sebab Nabi masuk je waktu asar, lagi kuat Nabi beribadah. Sebab Nabi kata apa? Dah tinggal sekejap adalah. Sikit lagi masa nak beribadah. Sebab kejap lagi dah nak berbuka. Sebab pahala di siang hari berbeza. Ha, orang lelaki ingat tu. Sebab waktu asar tu kritikal. Sebab orang lelaki waktu asar dia dah fikir dah. Mana nak cek roti John ni? Mutabak mana nak cari? Orang perempuan saya tak tegur. Sebab orang perempuan bukan lepas sahur. Dia lepas sahur dia dah terfikir dah apa. Jadi memang tak boleh tolong dah. Jadi biarkanlah dia macam tu. Ha? Kita orang lelaki memang kena. Sebab orang perempuan tak salah perempuan. Sebab orang perempuan dia yang jaga in charge tu. Dia nak make sure hidangan ni cukup. Orang perempuan. Yang lelaki ni lepas sahur mula dia. Kerana orang perempuan pun marah. Abang beli apa lagi ni? Banyak sangat ni. Betul tak? Ha, orang perempuan selalu tegur lelaki macam tu. Jadi tengok eh. Kemudian sebelum saya sambung, ni nak umumkan, nak mohon jasa baik. Jadi menjalankan kita dengan ini menjalankan tabung kutipan karung oleh petugas masjid. Mana ada karung ni? Silakan. Silakan ni. Jadi semua kalau tak mampu bagi RM1, bagi RM10 eh. Tak mampu bagi RM10, bagi RM50. Kalau tak mampu ke RM50, lurutkan jam tangan, golang, rantai mana yang ada masuk dalam tu. Tahulah pihak masjid tolak kad kodai dapat berapa. Ya, tak pun bagi handphone tu. Tahulah kita formatkan tolak kad kodai Cina tu dapat berapa. Ya, nampak ya. Tak apa. Pada yang pakai kain plekat, janganlah berpura-pura nak berapa-apa. Tak ada poket kat kain tu. Tak apa. Transfer aje. Kita ada account online kan, kita boleh transfer. Account bank mana? Maybank. Eh? Dekat account Maybank, account ni nombor 5550142266635. Tu account Samsul Abad. Tadi berapa nombor account dia? Abad ni saya umumkan. Mana tu? Oh ada ni. Transfer ke account Masjid Muaz bin Jabal. Ada dekat skrin tu kepada semua penonton-penonton yang menyaksikan secara live. Jadi boleh dekat akaun Maybank 5621-8810-1674. Jadi transfer online ya. 5621-8810-1674. Jangan tak sumbatkan duit ya. Masukkan duit, insyaAllah. Kita tak tahu ada orang tu masuk dekat dalam kubur. Dikatakan dalam kubur, dia terkejut tengok kubur dia lapang. Kenapa lapang kubur aku ni? Tak adalah lapang sangat. Sedang elok lah, lapang sikit lah. Dia kata, kenapa lapang ni?